semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya gaya. Anak-anak, tadi ibu melakukan sesuatu kegiatan. Kalau kalian perhatikan baik-baik, saat ibu masuk dari pintu, ibu melakukan suatu gerakan, yaitu mendorong pintu agar daun pintu agar pintunya terbuka. Kemudian saat ibu masuk, keadaan kursi yang berserakan tidak rapi, ibu dorong kembali. Ibu melakukan suatu kegiatan mendorong kembali. Kemudian dari situ kita bisa menyimpulkan atau kita bisa belajar tentang yang namanya gaya. Anak-anak pasti tahu dong gaya itu apa. Gaya itu adalah suatu kegiatan mendorong ataukah menari yang dapat menyebabkan berubah posisi suatu benda. Nah, anak-anak, gaya itu sendiri ternyata ada dua macam, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Ya. Nah, gaya sentuh itu apa? Gaya yang terjadi karena ada sentuhan. Ibu tadi menyentuh benda. Ibu menyentuh apa? Daun pintu, menyentuh kursi. Nah, untuk gaya sentuh sendiri itu banyak sekali macam-macamnya. Pertama itu adalah gaya otot. Gaya otot itu apa? Gaya yang dihasilkan oleh otot kita. Ketika ibu mendorong kursi atau menarik kursi, otot ibu ini bekerja. Ya, itu gaya otot, gaya yang dihasilkan oleh otot kita. Nah, kemudian ada yang setelah ibu mendorong menggunakan otot, apa yang terjadi? Terjadi sentuhan antara kursi dengan keramik lantai. Terjadilah yang namanya gaya gesek. Jadi, gaya gesek terjadi karena adanya sentuhan dua benda. Di sini terjadi antara kursi dan keramik. Nah, dari kejadian yang sudah terjadi tadi, kita bisa melihat bahwa ternyata pengaruh gaya itu, pertama, dia bisa merubah posisi benda. Yang kedua, bisa menyebabkan benda diam, maksudnya gini, mendorong. Benda diam menjadi benda yang bergerak. Atau sebaliknya, benda yang bergerak menjadi benda yang diam. Contohnya gimana bu, benda bergerak menjadi benda diam? Kita naik sepeda. Tiba-tiba kita rem. Kita berhenti. Oke? Sampai di sini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang gaya. Semoga dapat membantu kalian memahami materi ini lebih jelas lagi. Sampai jumpa.